Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Hari ini hari Minggu. Ini kita mau cari udara segar di pegunungan. Nah, ini anak-anak mintanya di Pegunungan Muria. Ini Kak Alba udah nyiapin apa namanya? Motor udah disingkirin. Kak Abil mana? Kita cari. Oh ini dia. Nah, siap, ini siap. Kak Abil nyiapin mobil. Ajuin dulu gak apa-apa, Kak? Buka baik. Buka dulu. Ini kita rencananya di ini teman-teman, di Gunung Muria. Kebetulan ini pas suasananya pas ini. Tadi malam habis hujan ya Kak? Habis hujan jadi ini seger. Ini Kak Abil mau ngeluarin mobil dulu. Apa? Gak usah. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutin nanti kita jemput si Yasmin dulu ya. Ikutin terus teman-teman. Ini Kak Abil baru ngeluarin mobil. Monggo. Udah berdoa belum Kak tadi Kak? Udah. Kamu udah? Bismillahirrahmanirrahim. Jemput Yasmin dulu guys. Nih kita jemput Yasmin dulu. Pagi ini seger teman-teman, karena tadi malam habis hujan jadinya cuacanya dingin. Nah apalagi nanti kita ini ke gunung, naik gunung, lereng gunung, jadinya lebih suasananya lebih enak gitu. Ikutin Mas Agus ya, ini kita jemput si kecil dulu. Nah, ini si kecil Yasmin udah bersama. Ayo Yasmin, sapa dulu teman-teman. Aku tak buka pengumuman saya. Halo. Mau kemana wo ini? Kemana? Cek bentar ya, aku tak mau coba pengumuman saya. Ke Kajar, oke. Oke deh. Cek bentar, mau coba pengumuman dulu. Kak Abil baru nulis pesan ke pacarnya sebentar. Mau pimpin doa. Pas Vera. Mbak, ancen omah iki kudu tuku separuh kok. Nah, iku tinggone Pak iki lho sing duwe optik pinggir dalan iku sing optik fokus ngarepe Masjid Jalil. Ini kita jalanan udah mulai menanjak. Nah, ini ada atlet sepeda nih. Olahraga bersepeda. Apa ketawa? Yasmin. Kok ini dia mah di Jerman.
jejere kauman apa iki sah? Mobil apa? Volvo sah. Enggak sah. Kerang lho. Lah sing kayak gini bel. Terus mi. Ini udah mulai naik terus nih guys. Sebetulnya kalau kita di atas di pegunungan nanti ada beberapa spot yang menarik. Yang pertama apa? Itu yang untuk itu berapa? Hilfagensa. Itu ada Hilfagensa, terus ada Pijer. Pijer itu apa sah? Pinus kacer. Pinus kacer atau Piji kacer? Nah itu, terus ada makanan-makanan tradisional itu ada kayak geduk-gedukan gitu. Terus kemudian nanti ada rumah makan kebun ibu. Nah cuma dari nanti kita jalan-jalan di apa namanya hutan pinus, kita langsung getuk, kita beli getuk nyimut karena si Yasmin saya ajak ke kebun ibu nggak mau. Ya udah kita ke getuk nyimut aja, getuk yang baru viral di Kudus. Ini kita nyampe di tempat wisata Pijer, teman-teman. Pijer itu panjangan apa, Jin? Pinus Kajer. Pinus Kajer, karena ini hutan pinus. Ada acara ini kebetulan ya. Di perkemahan biasanya menggunakan anak perkemahan. Mas Pijer singkatannya apa, Mas? Pinus Kajer ya? Oh iya, benar. Itu ada acara musik tapi tetap ada protokol kesehatan dan pengawasan ketat dari aparat, teman-teman ya. Seru teman-teman ini tempatnya. Nah ini untuk spot-spot fotonya Bel, bagus Bel. Oh itu ada. Kalau ada tempat kemah. Iya, kalau enggak pandemi Agustus itu penuh teman-teman buat anak sekolah kemah. Iya. Pas hari pramuka itu di situ. Enak kalau malam. Ini Ibu Gandeng. Tuh sama Bapak. Ya. Gimana Mbak Irma perasaannya? Seneng. Iya. Bagaikan burung yang lepas dari sangkarnya. Iya. Bebas. Udaranya sejuk. Sejuk. Ini kalau anak-anak ini juga ada makanan kecil, minuman gitu. Ibu, aku tak cek yo. Ya, sama. Sana. Kamu yang di sana. Itu ada wahana permainan anak itu. Pak, adik ya, mau kemana? Pipis. Melo. Tunggu daerah sini ya. Ah, sana. Bu, gede Pak. Permainan itu ada tempat duduk sana dulu ya, sini wo. Situ sama Bu Mas lihat Didi. Masker dicopot. Sekitar. Sin. Pakai berdua. Sin, Cimin. Nah, oke, bertiga, Tan. Anak kok. Kok jadinya? Satu. Satu. Dua. Oke.
Ini bisa dipakai? Oh, enggak foto. Enggak bayar, Mbak, ini, Mbak. Guys, duduk di situ. Situ. Ya, wes situ saya ingin izin. Wes pakai ae. Ini bagus teman-teman ya. Hutannya masih asri, masih alami. Oh, ini keren, keren banget. Nah, ini ada mbak-mbaknya juga nih yang joget-joget. Itu ada acara kayaknya, itu ada angklung juga itu. Ini sambil nunggu anak-anak, seperti dunia milik berdua teman-teman. Nah, ini Mbak Irma nih baru bahagia dia. Lihat suasana sini. Nah, ini teman-teman. Setelah sekitar 2 tahun ya enggak sini. Ibu nyapu situ. Rombongan udah datang nih anak-anak kecil. Masuk. Sembarang kamu milih. Apa? Jasmine. Ayo, ibu-ibu juga. Oh. Kita jalan-jalan teman-teman, kita lihat-lihat spot-spot foto yang lain. Bo. Jasmine, main sama TikTok sama Mbak itu. Apa? Apa? Meh TikTokan situ Mbak. Ayo sana. Ayo sana situ. TikTokan. Wah, ada itu, Bu. Rumah apa itu? Pentul. Rumah pentul itu. Isa, Isa, minum, heh? Pinball. Mana? Ada pinball. Isa nu main. Wong papat untuk nupul. Heh? Tetapi miring mau pakai kyo. Masalah yang anak anak cincin saya awet. Miring biye. Miring kyo. Minta nganu nih. Arena nih miring. Siapa kena sih? Kalian sih. Cincin itu ada anu juga itu. Apa? Itu loh untuk obon. Sini sih. Ini ada area obonnya juga teman-teman. Nih. Si kecil mana tadi? Kecil situ. Oh iya. Ini rame teman-teman ya. Itu foto. Berempat kok. Oh, boleh. Itu ya. Apa foto? Ayo. Ke sana yuk. Ya. Saya sepi wae. Kok lewat ke sini? Jasmine kok hilang? Oh, udah sana. Itu Jasmine. Jasmine sana lihat ke archery. Nah, ini suasananya teman-teman. Nah, ini keluarga si kecil.
Gaya bebas. Anak sing api kok. 1, 2. Belia tak kok. Belia. Oke. Mau lihat lah. Ini kita berempat suruh untuk minum gim. Di mana Pak? Itu loh, itu loh, itu loh. Pelan-pelan, banyak pinggir. Eh, pengubelan. Enggak apa-apa. Ketoknya tahu gawe ya. Galen kok mana tahu gawe. Pavionnya. Ini ada persewaan juga untuk ATV, teman-teman. Oh, ini ada ATV. Oh ini boleh ibu awas jangan pegangin. 1, 2 ngadep sini ya. kita berempat sini kan motor ini Hil, belum kasih nom gim pan moto ini. Ini tempatnya menarik sekali teman-teman, murah meriah. Selain itu juga ini apa namanya menyehatkan, karena kita secara tidak langsung olahraga teman-teman ya. Nah. Ini kalau anak-anak pramuka sering di sini juga, itu hiking ke bawah teman-teman. Hiking turun ke bawah sana, di sana itu ada sungai juga. Nah semuanya ini hutannya hutan pinus. Daerahnya daerah Kajar, makanya ini disebut Pijar. Oke, teman-teman yang mampir ke Kudus bisa mampir ke tempat ini teman-teman. Di sini ada tempatnya untuk bersantai dengan keluarga. Ini ada tenda-tenda. Tenda-tendanya ini free teman-teman. Gratis. Ini Mbak Irma sama Mbak Emi ngapain ini? Waduh, cepet halalin aku. Yes. Darungan-darungan. Minta dihalalin siapa lagi? Harusnya Yasmin ini sama Rangga, ya kan? Aku apa itu? Nih ada ATV juga ini. Aku lelah disiksa rindu. Awas minggir. Ini bagus kan sini. Nih tempatnya bagus teman-teman. Gokil nih. Wow keren. Mas, kerennya ini gratis teman-teman, gak ada yang bayar nih. Yasmin sendiri. Bapak iso? Bapak Yasmin. Iya. Oh, ayo duduk. Duduk no. Iya iya. Tahu. Ayo kaki E gimana? Kaki E. Disilangke sedikit tan. Nah gitu. Nah gitu. Ya. Zoom nang ati. Kemana? Itu ada Facebook kosong. Kosong.
Kamu sini dulu ya. Buat apa sih? Mau kemana? Ya. Oke teman-teman, kita sudah jalan-jalan dan berolahraga pagi ini. Sekarang kita lanjut ke destinasi berikutnya. Apa? Acara apa itu? Oh iya, Kopi Muria. Turun lewat mana? Sini bisa, Cin, kayaknya. Mobilnya dari di sini atau bawa ke sana? Ya? Dari sini. Di sini ambil lanang tapi bagus teman-teman, sudah 2 tahun nggak kesini ternyata. Nah cuma kalau kesini teman-teman, nah ini jangan lupa bawa pasangan. Awas Yasmin. Nah ini kalau ke Pijar ini teman-teman ya, jangan lupa bawa pasangan, lebih seru pastinya. Nah ini pengawasan dari kepolisian, terus kemudian dari Satgas Covid, semuanya ada nih. Nistan Coffee, Kopi Muria teman-teman. Sini bisa, lurus sini, yang dulu. Ada patungnya. Dulu kan ada patungnya, saya foto. Sini, foto sini semua. Foto situ boleh. Keren teman-teman. Buat parkir saya.